Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahdu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal ikhwa, al-hibba, abna'i talabah, hafizakumullah. Alhamdulillah, naltaqi fi hadha al-liqa' al-mubarak ma'a tadribul lughawi. Kita berjumpa kembali ya pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran tadribul lughawi. Kita akan mempelajari latihan-latihan yang tentunya kita harus tidak merasa bosan ya, karena penting berlatih itu meskipun mengeluarkan energi, ya bercapek-capek, berlelah-lelah, maka nanti akan kita rasakan hasilnya, ya akan merasakan kesuksesannya di masa yang akan datang, insyaallah. Anak-anakku sekalian, pada halaman 145, silahkan kalian buka halaman 145 di halaman tadribatun, yaitu latihan-latihan. Di bagian pertama, Ustadz akan membacakan satu contoh saja, kemudian kalian coba kerjakan latihan ya sesuai dengan contoh untuk mempersingkat waktu ya. Perhatikan contohnya di bagian pertama ya. Di situ ada dalam kalimat dalam tanda kurung yuhdiru alkitab dan alqalam. Kalian buat menjadi sebuah hiwar ataupun dialog yang simple. Contoh, madza satuhdiru, sauhdiru alkitaba wa ana sauhdiru alqalama. Ukarir mara thaniya, unzuru ila almithal. Silakan lihat contohnya. Madza satuhdiru, sauhdiru alkitaba wa ana sauhdiru alqalama. Nah, tinggal kalian membuat ya dari setiap kalimat-kalimat tersebut ya menjadi sebuah hiwar yang sederhana ya, hiwar yang simple. Berikutnya, pada bagian yang kedua, Ustadz kembali mengajarkan kepada kalian at-talafuzu bil harf ya, melafazkan huruf ya, ya. Kalian berlatih mengucapkan huruf ya sesuai dengan makhrajnya ya, ya ya ya, yaktubu yaktubu, yuhibbu yuhibbu, yawma yawma, kaifa kaifa, sayyaratun sayyaratun, aydan aydan, hayawanun hayawanun, jinsiyatun jinsiyatun, riyadatun riyadatun, sumaliyun sumaliyun, manzili منزلي. هذه الكلمات كلها
tastakhdimu harfu ya. Semua kalimat-kalimat yang Ustaz bacakan tadi menggunakan huruf ya. Maka kalian juga harus bisa mengucapkannya dengan lidah kalian. Kemudian kita akan belajar istami' wa raddidu. Istami'u wa raddidu. Fa innal i'adata fa innal i'ada fi nutq muhimun jiddan. An numarris alsinatana fi nutq. Kita membiasakan ya lisan-lisan kita gerakan ya dalam melafazkan sebuah kalimat yang berbahasa Arab agar kita lidah kita menjadi lentur dan mudah. Taib. Iqra'u hadhihi al-kalimat. Thumma farriqu baina harf da wa dha. Ya wa dha. Dha ya dha da dha daraba daraba dalla dalla rada'a 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 na na nadara nadara adda adda farada farada. Ya, perhatikan hunaka al-farq baina harf da wa dha. Hinama antum tantiquna hadhihi al-huruf hadhihi al-ahruf la budda 'alaykum an tumayyizu baina al-harf wal-harf akhar. Naklah kita bedakan ya, antara satu huruf dan huruf lainnya dalam pengucapannya. Kalian ucapkan sesuai dengan makharijul hurufnya. Baik anak-anakku sekalian, adapun di bagian 4 itu dha'alamah as-sahihah amam al-kalimati allati fiha al-harf. Kalian memberikan tanda ceklis pada kalimat-kalimat yang menggunakan harfu dha ataupun di sebelahnya pada kalimat-kalimat yang ada harf ya-nya. Berikan tanda ceklis. Sahla alaikum insyaallah, wadih indakum. Al-umur wadih. Jelas ya? Apakah sudah paham? Fahimtum jami'an? Alhamdulillah, fahimtum. Naam. Nantakil ila safhah al-jadidah. Nudarrif anfusana bil kitabah. Hunaka fadhal hadiah. Harfu dha, harfu dha. Naktub harfu dha dalam ungkapan wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'din fir rizq. Ya. Kalimatnya wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'din fir rizq. Nah, itu menggunakan harfu dha. Di bagian kedua kalian akan belajar menyusun huruf-huruf yang ada di bagian kedua. Di situ ada 3 soal ya. Yang pertama ada sin, ya, alif, ra, dan tamar buto. Kalau kalian rangkai menjadi sebuah kalimat sayyaratun. Sayyaratun artinya apa? Mobil. Harfu f
Fa alif kaf ha dan ta marbutah. Kalau kalian susun menjadi sebuah kalimat, maka akan memiliki makna. Menjadi apa? Fakihatun. Fakihatun. Artinya buah. Berikutnya ada mim. Ya, tertulis dua kali mim. Mim, ro, bo, dan ta marbutah. Kalian coba berpikir kalimat apa yang tepat kalau kalian susun menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna, yaitu mumarridatun. Apa? Mumarridatun, yaitu perawat. Maknanya perawat. Orang yang bekerja di sebuah rumah sakit yang merawat pasiennya disebut mumarridah. Baik, kita lanjutkan di bagian yang ketiga. Anak-anakku sekalian, imla al-faragh bi kalimatin munasibah. Kalian isi titik-titik yang kosong ya dengan kalimat yang sesuai. Misalnya yaqra'u tilmizu, titik-titik al-kitab. Diisi dengan apa? Yang di sebelahnya. Nanti kalian cocokkan. Sa'aqra'u darsa nuktah 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 aktubul as'ilah. Akhadnal kutuba nuktah 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 al-maktabah. Nah. Yang pertama, yaqra'u tilmizu fil kitab. Sa'aqra'u darsa thumma aktubul as'ilata. Kemudian akhadna al kutuba min al maktabati. Di bagian yang keempat, kita akan berlatih untuk menjodohkan antara bagian ya kolom A yang dipasangkan ke dalam kolom B. Ya, pahami dulu makna kalimatnya, jumlahnya, baru kemudian kalian susunkan, kalian pasangkan dengan yang di kolom B-nya. Sanadhhabu ila al-hadiqah. Yang tepat apa di sebelahnya? Sanadhhabu ila al-hadiqati bis-sayyarah. Saktubu ad-darsa. Yang tepat sebelahnya apa? Saya akan menulis pelajaran. Saktubu ad-darsa bil-qalam. Saya akan menulis pelajaran dengan pulpen. Berikutnya, saya tawaddu talamizu bil ma'i. Ya. Saya tawaddu talamizu bil ma'i. Murid-murid akan berwudu dengan menggunakan air. La'ibna ams bil madarib. Ya, kami telah bermain ya kemarin dengan menggunakan apa? Al-mawarid. Al-mawarid yaitu alat-alat pemukul. Bagian yang kelima, rattibil kalimat litusbiha jumlatan. Ya. Menyusun sebuah kalimat agar menjadi sebuah jumlah. Ya. Nushahidu, nomor pertama, nushahidu
الشجرة في الحديقة. Ya, kami melihat pohon di taman. Asani, nomor berikutnya. Coba kalian susun. Di situ ada kalimat al-madrasah at-talamiz zahaba bis-sayarah. Zahaba at-talamizu ya. Zahaba at-talamizu bis-sayyaratil madrasah. Zahaba at-talamizu bis-sayyaratil madrasah. Dan yang ketiga, di situ ada al-mudarrib. Ada ahdara wal madarib dan qurra. Kalian susun. أحضر المدرب القرة والمضارب. أحضر المدرب القرة والمضارب. Pelatih itu ya menghadirkan atau mendatangkan bola dan alat pemukulnya. Baik. Dan di bagian yang keenam, ya, kita akan berlatih menyusun sebuah kisah kembali, ya, sebuah kisah kembali dengan pointer-pointer yang sudah disediakan. Di situ ada sejumlah kalimat yang kalian hadirkan untuk bisa kalian susun menjadi sebuah kisah. Nah, yang pertama, hadarat talamizu ilal madrasati fis sabah. Hadarat talamizu ilal madrasati fis sabah. Zahabat talamizu bis sayyarati ila hadiqatil hayawan. شاهد التلاميذ الحيوانات ثم لعب التلاميذ الكرة مع الصف الثاني. Ya, setelah kita susun maka akan menjadi sebuah kisah. حضر التلاميذ إلى المدرسة في الصباح. Para murid, ya, para murid hadir ke sekolah di pagi hari. Zahabat talamidu bisayarati ila hadiqatil hayawan. Para murid pergi dengan mengendarai mobil, ya, ke kebun binatang. Syahadat talamidul hayawanat. Para murid menyaksikan hewan-hewan. Ya, di kebun binatang itu para murid menyaksikan hewan-hewan. Summa la'ibat talamizul qurrata ma'a safifani. Kemudian para murid itu bermain bola dengan kelas 2. Baik. Seperti itu ya latihan-latihannya untuk bisa kita kerjakan. Dan mari kita sama-sama nadkhulu fi mawdu' al-jadid ala wa huwa mu'askarul kashafah. Ma mana mu'askarul kashafah? Mu'askar yaitu kalau bahasa kitanya adalah camp. Mu'askar apa artinya? Camp. Kashafah itu artinya pramuka. Mu'askarul kashafa kem pramuka. Jadi pramuka itu disebut dengan kashafa.
سأقرأ لكم جميعا هذه القصة. يوم الخميس ذهب أحمد إلى معسكر مع فريق الكشافة. وصل التلاميذ مع المشرف إلى المعسكر. المعسكر جميل، فيه شجر كثير وملعب كبير. أقام التلاميذ خيمة كبيرة وعشر خيام صغيرة. لعب التلاميذ كرة القدم وشد الحبل. صلى أحمد الظهر مع التلاميذ، ثم تناول أحمد طعام الغداء في الخيمة الكبيرة. وفي المساء رجع التلاميذ إلى المدرسة. Ya, kisahnya, anak-anak sekalian, yaumal khamis, pada hari Kamis, zahaba Ahmadu ila mu'askirin ma'a fariqil kashafa. Ahmad pergi ke sebuah camp, ya, ma'a fariqil kashafa, ya, dengan fariq itu artinya tim, ya, bisa dengan tim pramukanya atau dengan regu pramuka. Jadi pada hari Kamis Ahmad pergi ke camp, ya, bersama regu pramuka. Wasala talamidu ma'al musrifi ila al-mu'askar. Para siswa sampai bersama musrif atau pendampingnya itu ilal mu'askar, ke camp, ya. Jadi para murid dan musrif itu telah sampai ke camp. Al mu'askaru jamilun, ya, camp itu indah, fihi syajarun katsirun, ya, di dalamnya ada pohon yang banyak. Wa mal'abun kabirun, dan lapangan yang besar. Aqama talamidu khaymatan kabiratan. Para siswa mereka membuat, ya, atau mendirikan tenda, ya, mendirikan tenda yang besar. Khaymatan kabiratan. Wa asyara khiyamin saghirah, dan 10 tenda yang kecil. La'iba talamidu kuratal qadam wa syaddal habl. Para siswa bermain sepak bola dan tarik tambang. Salla Ahmad az-Zuhra ma'a talamiz. Ahmad, ya, melaksanakan salat zuhur bersama para siswa. Thumma tanawala Ahmad ta'am al-ghada. Kemudian Ahmad, ya, makan siang. Fil khaymatil kabirah, ya, di dalam tenda yang besar itu. Wa fil masa, dan pada sore hari, raja'a talamidhu ila al-madrasah. Para siswa itu mereka kembali ke sekolah. Ya. Itulah tema yang kita pelajari dari kisah pada halaman 147. Naam. Al-an dawrukum fil qira'ah. Sekarang giliran kalian untuk membaca hadhihi al-qissah. Li'anna hadhihi al-qissah muhimun jiddan lakum.
أن تقرؤوها. Baik, silahkan antum baca bersama Ustaz. معسكر الكشافة يوم الخميس ذهب أحمد إلى معسكر مع فريق الكشافة وصل التلاميذ مع المشرف إلى المعسكر المعسكر جميل فيه شجر كثير وملعب كبير أقام التلاميذ خيمة كبيرة وعشر خيام صغيرة لعب التلاميذ كرة القدم وشد الحبل صلى أحمد الظهر مع التلاميذ ثم تناول أحمد طعام الغداء في الخيمة الكبيرة وفي المساء رجع التلاميذ إلى المدرسة. نعم بارك الله فيكم والآن هيا بنا ننظر إلى الصفحة التالية هناك بعض الأسئلة التي واجب علينا أن نجيب هذه الأسئلة بأجوبة كاملة وطبعا هذه الأجوبة لا بد تناسب مع النص القصة التي قد قرأناها. Jawaban-jawaban yang nanti akan kita berikan tentunya harus sesuai dengan kisah yang sudah kita baca. Ya, di halaman 149 anak-anakku sekalian, ya, 149 ya. Coba kalian perhatikan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? Ada 10 ya. As'ilah, ada 10 pertanyaan yang kita harus jawab. Coba kalian perhatikan, mata zahaba Ahmadu ilal mu'askar. Kapan Ahmad pergi ke camp? Nah. Ya. Kalian jawab, zahaba Ahmadu ilal mu'askari yawman khamis. Dan hadhihi al-ajwiba hasba qira'atikum fi al-qissah. Ahmad pergi ke camp pada hari Kamis. Asani, raqmu sani, perhatikan nomor yang kedua. Ma'aman zahaba Ahmadu. Bersama siapa Ahmad pergi? Zahaba Ahmadu ma'a fariqil kasyafah. Ahmad pergi bersama regu pramuka. Man zahaba ma'a talamiz. Siapa yang pergi bersama para siswa itu? Zahaba al-musyrifu ma'a talamiz. Ya. Ya, musrif pergi bersama para murid. Kaifal mu'askar? Ya, raqmur rabi, kaifal mu'askar? Al-mu'askaru jamilun wa fihi shajarun katsirun wa mal'abun kabirun. Kalau ditanya kaifa al-mu'askar, bagaimana camping itu atau camp itu ya? Kalian jawab, ya, camp itu ya jamilun, indah, ya menyenangkan, ya. Wa fihi syajarun katsirun, ya. Karena di dalamnya kita akan menemui apa? Syajarun katsirun, yaitu pohon yang banyak. Wa mal'abun kabirun,
dan lapangan yang besar. Madza la'ibat talamiz? Apa yang ya, para murid-murid bermain apa ya? Para murid-murid bermain apa? La'ibat talamizu quratal qadam wa shaddal habl. Para murid-murid bermain apa? Bermain sepak bola dan tarik tambang. Madza shalla Ahmadu? Ahmad salat apa? Shalla Ahmadu adh-dhuhra. Ahmad salat zuhur. Aina tanawala Ahmadu ta'am al-ghada? Ya, di mana Ahmad makan siang? Ya, di mana Ahmad makan siang? Tanawala Ahmadu al-ghada'a fil khaymati al-kabirah. Ahmad makan siang ya di tenda yang besar, di sebuah tenda yang besar. Mata raja'a talamizu ila al-madrasah? Kapan para siswa itu ya pulang dari pulang ke sekolah atau kembali ke sekolah ya? Raja'a talamizu ila al-madrasati fil masa. Para siswa itu kembali ke sekolah pada sore hari. Wa su'alul ba'dahu, hal tuhibbu fariqal kasyafa? Apakah kamu suka tim pramuka? Ya, fariqul kasyafa atau regu pramuka? Kalau kalian suka, na'am, uhibbu fariqal kasyafa. Walimadha? Ya, mengapa kalian suka? Nah, ada al-jawabu hasba ma turid. Misalkan ya, walimadha, kenapa kalian suka ya terhadap fariqul kasyafa, regu pramuka? Li'anna fariqal kasyafa yusa'iduna fi ba'dil umur. Yusahiluna fi ba'dil umur. Ya, karena dalam regu pramuka itu kita akan bahu-membahu saling tolong-menolong ya, satu sama lain, mempermudah suatu urusan. Baik, barakallahu fikum. Anak-anakku sekalian, insyaallah ya, semoga kalian bisa berlatih untuk menjawab ya soal-soal, dan kalian juga bisa menuliskannya, jawaban-jawaban tersebut ya, dalam buku-buku kalian supaya tangan kalian terlatih. Kemudian pada bagian kedua di halaman 149 kita akan berlatih untuk ya melihat jumlah dari ya kalimat-kalimat yang tercantum di sini. Kita tentukan mana jumlah yang sahihah dan mana yang khathiah. Idan uktub as-sahih alamatus sahihah atau alamatul khata, al-khathiah. Alamatus sahihah dengan menggunakan checklist, wa alamatul khata, al-khati'ah, yaitu bi dengan menggunakan tanda silang. Itu disebut alamat al-khati'ah.
Nomor satu, zahabat talamizu ilal mu'askari yawmal jum'ah. Al-hadi al-ibarah sahih am khata'. Jika kana sahih, unzur ila al-qissah. Al-hadi ibarah sahih am khata'. Tub'an, hadi al-ibarah khata'. Dimada? Lianna talamizu يذهبون إلى المعسكر يوم الخميس. إذن هذه العبارة خطأ. تلس كاليان تاندا سلا. ذهب التلاميذ إلى المعسكر يوم الجمعة هذه عبارة خطأ. الثاني وصل المسرف مع التلاميذ إلى المعسكر. هذه العبارة صحيحة. حسب القصة. Ya, ungkapan ini ya, kalimat-kalimat apa jumlahnya benar sesuai dengan kisah yang sudah kita pelajari. Nomor 3, laibat talamizu shadal habl fil khaimatil kabirah. Ya, nomor yang ketiga. Perhatikan. لعب التلاميذ شد الحبل في الخيمة الكبيرة خطأ. نمبر 4 تناول أحمد طعام الغداء ثم لعب القراء. هذه عبارة أيضا خطأ. صلى أحمد مع التلاميذ صلاة الظهر. هذه العبارة تعتبر من عبارة الصحيحة. Maka nomor 5 ini adalah ya, disebut jumlah yang betul, atau kalian tanda, berikan tanda ceklis karena sesuai dengan apa yang kalian baca di nas. Nah, nomor yang keenam, raja'at talamizu ila al-madrasati fi adh-dhuhri. Hadhi aydan min ibarah al-khata', ibarat al-khati'ah. Dimana? Mengapa? Karena para siswa kembali ke sekolah itu waktunya kapan? Yaitu fil masa'. Sedangkan di sini disebutkan raja'at talamizu ila al-madrasati fi adh-dhuhr. Dan jumlah ini disebut dengan jumlah yang salah, maka berikan tanda silang ya. A'tihi al-alamah al-khata, ya, tanda silang. Dan yang terakhir, aqamat talamizu khaymatan saghiratan wa ashra khiyamin kabirah. هذه أيضا تعتبر من العبارة خطيئة. Ya, ini termasuk juga jumlah yang salah ataupun keliru, maka berikan tanda silang. Ya, أقام التلاميذ خيمة صغيرة وعشرة خيام كبيرة. Ya. Karena yang benar adalah aqamat talamizu khaymah kabira wa ashra khiyam saghira. Terbalik ya. Jadi yang benar seperti itu. Kalau ini aqamat talamizu khaymah saghira wa ashra khiyam kabira. Jadi berikan tanda alama al-khata, tanda silang ya, di nomor yang ke-7. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya untuk kita semua, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan buat kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga apa yang sudah kita niatkan dalam belajar ya, mempelajari bahasa Arab ini, menjadikan sebuah niat yang
tulus ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, nahtatim darsana biqira'ah du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa syukran ala husni ihtinamikum wa musyarakatikum fi hadha ad-dars. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.